Baik, assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Awal ini jam ini bersama saya Farhan Hakimi. Kita mulakan buletin Awal ini jam ini dengan perkembangan berkenaan dengan PRK Dun Nenggiri. Baik, hari ini 20,259 pengundi di Dewan Undangan Negeri Dun Nenggiri akan menunaikan tanggungjawab memilih siapa wakil rakyat mereka. Dan kesemua 20 pusat mengundi melibatkan 46 saluran akan dibuka bermula 8 pagi hingga 6 petang, dengan 6 daripadanya mempunyai jumlah pengundi yang sedikit akan ditutup lebih awal. Dan untuk laporan pembukaan perjalanan hari ini, kita bersama dengan Muhafandi Muhammad, Wakil Isro Awani di Kelantan. Apa khabar? Selamat pagi, Abang Fandi. Selamat pagi, Farhan. Selamat pagi. Saya sebenarnya sudah berada di Kampung Bertan Baru, salah satu PDM, pusat pengundian yang mana kedua-dua calon Muhammad Rizwadi Ismail daripada PAS dan juga Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani, calon daripada Barisan Nasional, akan membuat undi kedua-duanya di kawasan Bertang, Kampung Bertang Baru ini, di PDM Bertang Baru. Dan seperti yang kita ketahui, tempoh kemping 14 hari yang berlangsung selepas daripada tarikh pendamaan calon, menyaksikan kedua-dua calon racak berkemping masuk kampung, keluar kampung dan juga mendekati pengundi di Dun Nenggiri ini. Dan sepanjang kempen yang berlangsung itu, Muhammad Rizwadi Ismail lebih menggunakan kaedah kempen secara berkelompok, di mana pimpinan PAS dan juga Bersatu turun ke kawasan Dun Nenggiri ini bagi berkempen dan juga berceramah. Sebaliknya, bagi calon daripada Barisan Nasional, Muhammad Azmawi Fikri, pendekatan kempen yang digunakan adalah secara kempen secara berkelompok kecil, di mana mereka lebih kata menyatuni penduduk di Dun Nenggiri ini dengan hadir ataupun mengunjungi rumah ke rumah. Dan untuk makluman Farhan, sebenarnya landscape politik ataupun geografi di kawasan Dun Nenggiri ini agak terpencil sedikit, di mana jarak daripada Bandar Gua Musan untuk sampai ke Dun Nenggiri ini sekitar 50 km. Dan pada hari ini juga merupakan hari penentuan, di mana terdapat 20 pusat daerah mengundi di Dun Nenggiri ini. Di mana daripada jumlah 20 pusat daerah mengundi itu, 5 darinya merupakan pusat daerah mengundi di penempatan pos orang asli. Terdapat 5 pos orang asli yang antaranya Pos Sipur, Pasik dan juga Gop. Dan seperti yang telah dimaklumkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya, penggunaan helikopter turut digunakan pada Pilihan Raya kecil Dun Nenggiri ini, di mana pos peti undi telah pun dihantar ke 5 PDM berkenaan. Dan di kawasan penempatan orang asli ataupun di pusat pembuangan undi di kawasan orang asli ini, SPR menjangkakan ianya akan mungkin akan ditutup lebih awal bagi memudahkan proses membawa balik peti undi ke pusat perjumlahan undi dan juga pusat pengumuman di Majlis Daerah Gua Musan. Dan seperti yang kita ketahui juga, terdapat 20,259 pengundi di Dun Nenggiri ini akan menunaikan tanggungjawab. Dan SPR juga meramalkan berkemungkinan peratusan mereka yang keluar mengundi pada hari ini mungkin boleh melepasi pada 70%. Dan apapun, kesemua pihak mengharapkan jumlah mereka yang keluar mengundi ini dapat mencapai sasarannya. Dan seperti dimaklumkan juga, terdapat lebih 2,500 orang asli yang akan turut menunaikan tanggungjawab mereka di 5 PDM di penempatan orang asli. Dan untuk makluman Farhan dan juga penonton, di Dun Nenggiri ini terdapat sekitar 36 orang masyarakat Cina, dan selebihnya merupakan pengundi Melayu. Dan untuk makluman juga, sepanjang kempen yang saya saksikan berkampung di Dun Nenggiri ini selama lebih daripada 15 hari, kita dapat menyaksikan kempen berjalan dengan lancar, tiada insiden dan juga provokasi. Dan ini menggambarkan politik matang dan juga budaya politik yang sejahtera diamalkan pada semasa kempen Pilihan Raya Dun Nenggiri ini. Dan dijangkakan juga keputusan bagi penentuan pada hari ini mungkin akan diperolehi seawal jam 9 malam. Apapun, sudah pasti saya akan terus membawakan perkembangan lanjut berkenaan dengan proses pengundian di kawasan Dun Nenggiri ini untuk penonton Astro Awani. Apapun, untuk makluman juga, pada hari ini cuacanya agak baik. Semalam kita menyaksikan
berlakunya keadaan hujan yang lebat pada sebelah malam, melepasi 2 jam hujannya di kawasan Gua Musang, dan hari ini cuaca begitu baik. Saya masih lagi berada di Tabika Bertang Baru kerana kedua-dua calung pada bila-bila masa akan sampai ke PDM PDM ini untuk membuang undi masing-masing, dan kedua-dua calung akan membuang undi di tempat yang sama. Apapun, saya sudah pasti saya akan membuatkan perkembangan lanjut dan juga perjalanan proses pengundian PRK Dun Negeri ini. Kembali bersama dengan Farhan di Kuala Lumpur. Silakan.